Tahun ajaran baru menjadi ladang rezeki bagi penjual seragam sekolah karena terjadi lonjakan pembelian 50%. Salah satunya toko seragam sekolah yang berada di kawasan Jalan Merdeka. Menurut Sandi, pemilik toko seragam sekolah mengaku peningkatan penjualan seragam sekolah telah terjadi sejak satu pekan terakhir. Karena libur lebaran tahun bertepatan dengan tahun ajaran baru, dalam sehari setidaknya lebih dari 200 pasang seragam sekolah terjual. Dengan harga jual kisaran 150 sampai 200 ribu rupiah per pasang atau satu setel. Kenaikan dari tahun yang kemarin, ya bisa 50%-an ada. Sementara itu Yani, salah satu pembeli, sengaja datang membeli seragam sekolah untuk anaknya setiap tahun ajaran baru. Untuk harga sendiri, menurutnya relatif, sesuai dengan bahan seragam yang diinginkan. Satu style tapi. Kalau harga ya sudah standar lah. Dalam sehari toko seragam sekolah dapat meraup omset 40 juta rupiah selama tahun ajaran baru. Tim Liputan Sriwijaya TV.